Hai guys, jadi kita lagi pengen Q&A dari teman-teman. Ada berapa pertanyaan? Ada 6 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama dari Aisyah. Halo yang malam-malam. Hai, kayaknya ulang dong. Hai guys. Hai guys, jadi kita mau Q&A dari teman-teman. Ada berapa pertanyaan? 6 pertanyaan. Dong, itu dipaksa nanya, Bang. Ah, hilang. Hai guys, jadi kita lagi mau Q&A dari teman kelasan kita. Jadi itu ada 6 pertanyaan, oke? Okay? Yeah. Dengerin ya. Dengerin ya. Yang pertama dari Aisyah. Ya pokoknya Aisyah. Ya maaf. Hal yang malu-maluin yang pernah kita alamin. Lu apa? Tiap hari juga malu-maluin. Iya, sama gue juga. Iya, jadi lu nanya ke teman kelas dan gue aja ya, emang. Iya, tanya aja. Aisyah itu dari Santika. Dari Santika, teman kita. Iya. Abis SMK mau kemana? Iya, naik Gojek lah. Iya. Pulang. Gue sih kalau abis SMK mau pulang ke rumah karena ya, ya kita sepuluh dulu ke rumah. Iya, ya. Dari Agoy. Dari Agoy. Uang jajan sehari. Ya. Gua sih enggak terhitung. Kalau gua canda. Gua 40 dah. Terus apa kabar dari Aziza? Baik, alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Terus dari Gina. Gina tuh tercantik di kelas. Sama Jiju juga cantik banget. Cantik banget. Terus kata Gina, kata Gina udah makan belum? Alhamdulillah belum. Terus dari ini dari yang terakhir spesial dari Irfan Zidni. Iya. Kesan dan pesan masuk SMKN 15 Jakarta. Kesannya tuh anak-anaknya asik banget, sekolahnya sejuk, rindang, kayak banyak tanaman, iya banyak ada taman, jadi tuh kayak sejuk banget kalau kita, terus kita ngeliat tanaman, ngeliat sekitar jendela kayak rindang banget. Pesannya semoga gedein lapangannya, semoga lebih baik lagi ke depannya dan prestasinya makin meningkat. Semoga sekolahnya lebih maju lagi, banyak peminatnya, lebih pokoknya ya lebih meningkat ya, prestasinya meningkat. Harus lebih meningkat ya. Dan okay. Juga tetap semangat teman-teman. Iya iya. Saya itu sama siapa? Apa sih? Udah apa? Oke guys, segitu aja. Nanti kita bakal lanjut ke vlognya. Don't forget. Kok don't forget ya? Yaudah, oke deh, segitu aja deh. Nanti kita bikin Q&A lagi di next video atau enggak nanti kita bikin lagi. Oke, sekian, terima kasih. Bye. Lanjut ke vlognya guys.